Lo itu belum tentu kan. Ketika saat meninggalkan orang secara begitu saja nggak bisa. Ketika saat nanono ge kada aya klosur. Ya. Yeah. Teh, komitmen dan setia kepada satu pasangan teh seni yang paling indah dan mahal ya. Ya, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas. Saya ingat di SD. Bapak, guys. Gantosan bapak-bapak. Ma asli nakal. Tapi. Tapi anu sering berdialog. Anu kayak. Mengungkapkan teh abi. Karena kan kianya. Kita itu harus sering berdialog. Berdialog itu penting, bercerita itu penting, deep talk itu penting, karena kan cinta itu kan dilakukan oleh dua individu, berarti kan harus saling kedah sami-sami tiasa gitu namanya, teh ngahijikeunnya, ngahijikeun dua kepala menjadi satu teh geuningnya, berarti teh kayaknya egois. Naon wae anu ku anjeunna teh dipikaresep, naon wae anu ku abina teh dipikaresep, diobrolkeun kan sok aya titik tengahna. Janten ieu teh aya, oh muhun atuh pami teh mimiti resep kitu mah punten abi, berarti abi tiasa jadi lebih baik lagi sami. Tah, oh muhun atuh pami asa udah abi resep kitu mah, berarti abi oge kedah kedah ngartos, berarti ego na teh sama-sama kedah saling gitu. Tetiasa karena kamu seorang pemimpin, kamu hanya ingin didengar saja, nggak bisa. Hoyong dipahami hungkul tetiasa. Pami anjeunna hungkul anu dipahami, anu memahami abisa. Bes. Bapak bantosan. Ini juga pakar cintanya. Kuliah Universitas Besma. Kan wios teme. Tapi istrina nuju dipercantan kapa meget kedah. Nuju tepercantan kapa meget kedah kumacaran. Pembuktian. Udah pembuktian berarti dia teh punya ada rasa trauma mungkinnya anu kumaha anu ngajantan kentu percantan dah kedahku pembuktian. Jangan karena masa lalumu buruk kamu menyamaratakan semua manusia itu seperti itu gitu, siapa tahu dia bisa menyembuhkan. Abi oge. Tapi abi mah teu aya trauma sih sanes teu percanten ka pameget. Abi mah memang abi na henteu fokus kana percintaan. Sareng abi teh kaya dulu mah pami tentang cinta teh beban gitu, beban ngarosna teh beban. Setelah konsul janten beban teh kumanya asa ribet kumaha gitu, janten beban teh susah diungkap. Setelah tahu ya gitu, janten abi teh kayak mandang cinta teh enggak aja. Janten sebelum 21 tahun yang lalu mah janten kayak pikiran abi teh los, enggak ada pemikiran yang kayak bade nikah, pemikiran anu hoyong keng kabogohan model kumaha gitu, hoyong anu kumaha. Teu
pemikiran abi teh karena non, karena drakor, karena ngalukis, karena janten disibukan weh, karena kesibukan, karena damel, kumaha gitu weh. Janten kan udah los, janten kan yang papi misalkan chattingan teh malahan mahnya abi jarang chattingan, malahan mah kumanya kayak abi ngerasa HP oge tidak begitu penting, dugikan kada mau teh abi mah teu nyana HP. Teh abi teu nyana HP, teh percantan taroskeun rencangan sama abi. Jarang gitu abi nyana HP teh, soalnya asa kayak teu chattingan sareng sasaha, paling kana nonton YouTube. Gitu wae hungkul. Karena memang sebelumnya abi nanti kayak pemikiran anu tinggi gitu. Tujuan hidup nu karena itu janten los we abi mah mengalir we bade janten naon-naon abi pokona mah dinten ieu gitu anu diemutan teh dinten ieu we. Satu tahun lalu umi dingin, saking dinginna abi sora abi ge ngechat na teh hari Senin hari Rabu ku abi dibalesna. Komo abi paling anti masihan nomor WhatsApp kah pamegat anu nyungkeun di jalan gini. Nyungkeun di jalan. Pernah abi masihan nomor dilepatkeun ujungna teh. Dilepatkeun we ujungna teh. Ujungna teh dilepatkeun we. Tapi setelah itu ternyata hati saya terketuk oleh satu lelaki. Awalnya oke abi ge nya beberapa bulan teh masih kayak perasaan abi teh belum ada perasaan kayak be aja gitu. Kayak ya udah jalani, tapi setelah dijalani abi lama kan muncul timbul perasaan-perasaan kangen, perasaan-perasaan anu kumaha gitu. Di efek itu teh bisa tuh teh malam-malam kieu style na gaya gitu terus di mana alternatif sore abi oge abi ngangge acu pendek, abi ngangge acu pendek janten di jaket gitu. Pas pertama pendak Feami rencana apa spontan? Rencana. Eta oge abi mengulur waktu nate 2 bulan. Karena abi oge bade kieu kayak bade naon sih ya pamanggat ngajakan pendak? Naon sih gitu. Nah, ngajakan pendak asa kayak abi teh kayak nah semakin ka dieu teh semakin cakep gitu. Abi na oge masih dingin gitu, mana kan pamili di chat waler kita teh chattingan teh saminggon sakali gitu kumaha gitu ente chattingan terus mau taca nuju naon ente tak aya we cuman kayak badai pendak aya priorgi ngobrol kayak minggu kaping 20 tiasa tuh tiasa Hamin tiga diulur ke abi teh tiasa teh 2 mingguan deh kumarga abi sibuk. Oh mungkin teh Mei hamin tiga deh diulur deh ke abi teh tiasa teh 2 mingguan deh gitu kok abi teh diulur-ulur terus. Tapi pas diulur-ulur terus teh nah iya teh maksana teh terus gini nya hoyong pendak ngajakan pendak wae nyantos lah ke abi teh didilkan mungkin atuh hayu soal abi teh mungkin atuh hayu pendak sang abi sepenak sarang abi. Abi teh alergi ngamam naonnya anu ngamam naonnya abi teh alergi ya kak dia teh burung teh ah kumaha eta ngaderek dinya wah uih ka jamban abi teh tanani naon si abi be diajakan pendak usaha ya ku anu di TikTok teh gitu tah dia teh gitu dia teh rek iraha sih gitu jadi apapun nama tanani teh kayak terus bosen gitunya pami misalkan abi teh cerita pami abi cerita pami ente kayak kan sok ayah nunjukkan nomor gitu ke teh neni terus suara abi teh sih ulah sok dikasih suara abi teh ulah sok dikasih teh neni
dia tanya yang anu kumaha sih? Sok cobaan heula jeung nu iya. Jeung nu iya surat tanyaan itu. Terus, Bina malas bubuhan. Dia matah gitu. Matakan dia manya. Ciga nate, ciga anu ayam nikah gitu nya sarna tanyaan gitu. Emang, abis sok ngabalar gitu. Emang, dia mau nikah emang. Mau. Sok lempeng geningnya gitu. Dia mah, uing mah dak sok gitu tuh lu non si nomina teh tapi sambil meragakeun teh neninya ya mah uing mah dak sok aneh ka dia teh dia teh hayang nu kumaha sih dia teh jadi istri teh nya ulah cuek-cuek teuing cenah ulah terlalu ieu-ieu teuing gitu nah da abi mah cenah kumaha soalna abi sareng teh neni teh berbalik gitu berbalik kepribadianna aya teh neni mah kan gampang baper. Ay abi mah henteu kitu. Ay abi mah henteu, mantang sok tenan itu sok enggal. Sok dangdan sok kieu. Ya sok abi teh bareureum kumaha? Kubedah. Da kubedah kok ge mah tiasanya. Pokona mah abi teh alergi sadidinya di masker abi teh ya Allah, ieu bade papendak kumaha nya. Janjianna oge tabu, janjian siangnya. Janten-janten nate sonten gini. Sonten teh ya udah pas ketemu teh sanun ka teh mami nah sanun teh mami teh nggak bagel teh asanun kalau teh mami nungkul asanun nggak pernah sana kami teh nungkul kia siapa panangan teh teh mami tapi itu tadi ka imah ka bumi teh capek apun ternya abi lami sanun abi teh isin salaras nun isin kunaon teh mami iya abi teh alergi iya teh tadi teh mam terus iya teh bareureum kene muka abi teh ente cina menilicir gitu tanapi kesangan oh hinya isan ya sana seru kita hinya isan ya suka abi ente herang jadi nyata cika tuh cobi dibuka mas kena alibah isin gimana lagi nungkul terserah dalami we like gini terserah dalami deh like terasa sandwich kah mana teh mami bareureum teh tuh bareureum mas Anun teh meme kita sudah teh kita lihat ekspresi nate sanut bubu kawan aiting bantesan guys. Tukang yang direcord, tukang yang direcord. Terus pas pendakmanya, kumanya jenten kayak cali, kawi cali. Kami kah? Ngobrol panjang lebar tapi ngobrol nanti ngobrol ke punya ngobrol kan tentang Islam gitulah kayak nyana ros gitunya pas antrenan kumaha pernah abis itu pas kedua kali na pendak yuk pas kedua kali na pendak nuju ngobrol nuju seserian nuju cerita namanya kalau mah cerita pas di Kobong gitu cerita rencangan nanya cul teh EBS duaan Hasanun aduh dirinya teh deg-degan Hasanun padahal abis serang Hasanun teh terus milarian tempatnya ke ujung bisa ke ujung tiba-tiba EBS nu nyamperkeun gara-gara naon gara-gara Hasanun live sakedap cina padahal lainnya sakedapnya nah berarti ya sakapendak suara bete mau nabes tidak sanesti
Bandung unggul. Jadi nyata ya, abi teh. Kaleresan adan. Sanu dawi netepan ti payunnya. Oh, mohon atuh temenya. Netepan abi lami teh. Abi teh mantau ti katebihannya supados ninggal BS-na tos uita acan kitu nya. Isin. Isin. Tapi aya momen anu tidak bisa dilupakan pas di dinya. Kayak iya weh. Nah, begitulah entah cerita.